hasil Liga 1 hari ini di tanggal 26 September 2024. PSIS Semarang kalah dari Arema FC dengan skor 1-2. Dan PSS Sleman kalah dari Maluch United dengan skor 0-1. Di klasemen Liga 1 terbaru hari ini, Arema FC naik ke peringkat 8 dengan 9 poin. Maluch United naik ke peringkat 9 dengan 9 poin. Sementara itu PSIS Semarang turun ke peringkat 13 dengan 7 poin dan PSS Sleman masih ada di peringkat ke-17 dengan 2 poin. Jadwal Liga 1 selanjutnya di hari Jumat 27 September, Bali United lawan Barito Putra ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persebaya lawan Dewa United ditayangkan video jam 7 malam. Kemudian di hari Sabtu 28 September, Persik Kediri lawan PSBS Biak ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Madura United lawan Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Dilanjut lagi hari Minggu 29 September, Semen Padang lawan Persis Solo ditayangkan Indosiar jam 3:30 sore. Persija lawan PSM Makassar ditayangkan video jam 7 malam. Dan di hari Senin 30 September pertandingan Borneo FC lawan Persita ditayangkan Indosiar jam 7 malam. Top skor Liga 1 sampai hari ini dipimpin oleh Dalberto dan Haljeta dengan koleksi 4 gol. Top asis Liga 1 masih dipimpin oleh Ciro Alves dengan 4 asis. Top clean sheet Liga 1 dipimpin oleh Igor dan Navasio dengan koleksi 4 kali clean sheet.